Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, kaifalukum. Nah, sekarang kita akan belajar SKI. Ini kelanjutan dari materi kemarin ya. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar Fathu Mekah tentang cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Mekah. Disimak baik-baik ya, jangan lupa ditulis di buku tulis ya. Dari kalian ada yang tahu tidak bagaimana Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah? Ayo, siapa yang tahu? Baik, kita pelajari bersama saja ya. Nah, bahwasanya pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, bertepatan tahun 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk membebaskan dan mengamankan kota suci dari kekuasaan jahiliyah kafir Quraisy. Nah, di tengah jalan beliau bertemu dengan 2.000 orang. Mereka ingin bergabung dengan Rasulullah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan bin Al-Haris, Khalid bin Walid, dan Amr bin As. Lanjut cerita, apa yang dilakukan Rasulullah sebelum sampai di Mekah? Nah, ini akan diceritakan ya. Sebelum memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk beristirahat di Muridah Haram. Para pasukan diperintahkan untuk mendirikan kemah dan mengumpulkan kayu bakar untuk dibuat api unggun di sekeliling tenda. Api unggun itu terlihat berkorban. Apinya membara dan asapnya mengepul sampai ke langit, sehingga api tersebut terlihat oleh kafir Quraisy dari kota Mekah. Nah, bagaimana reaksi kafir Quraisy melihat api unggun itu? Reaksi kafir Quraisy tersebut yaitu merasa khawatir. Mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi. Nah, Abu Sufyan itu diperintahkan oleh kafir Quraisy untuk menyelidiki perkemahan pasukan muslim. Tapi sayangnya ia tertangkap basah oleh penjaga perkemahan dan dihadapkan oleh Rasulullah. Pada akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah meminta Abu Sufyan kembali untuk memantau keamanan di kota Mekah. Nah, setelah peristiwa itu, Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 kelompok untuk menyusun strategi dalam menaklukkan kota Mekah. Yang pertama, Zubair bin Awam memimpin sayap kiri akan masuk Mekah dari sebelah utara, dan Khalid bin Walid memimpin sayap kanan akan masuk dari sebelah selatan bagian hilir. Sedangkan Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansor memimpin pasukan masuk dari sebelah barat. Dan yang terakhir, Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum Muhajirin masuk dari bagian hulu, yakni dari Bukit Hindi. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah memberi nasihat kepada pasukannya agar menghindari pertumpahan darah kecuali sangat terpaksa. Setelah itu, pasukan baru bergerak menuju posnya masing-masing. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham dengan cerita tadi? Di sini kita dapat mengambil hikmah ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang yang adil, bijaksana, dan pandai dalam menyusun strategi pada penaklukan kota Mekah. Dari sini kita juga harus mencontoh sifat Rasulullah ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum.